Breaking news hari Jumat 8 Januari 2021. Apa kabar teman-teman semuanya? Kabar baik. Kali ini berjumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita, Deos Project. Kali ini kita akan membagikan sebuah berita yang sangat spektakuler dari Kota Semarang, teman-teman. Ya, pemerintah Kota Semarang kali ini akan menutup 9 ruas jalan utama sebagai implementasi kebijakan PSBB Jawa Bali dari pemerintah pusat mulai besok, teman-teman, 11 sampai 25 Januari 2021, teman-teman. Wali kotanya, Bapak Hendra Priyadini, menyebut ada 9 ruas jalan utama yang dilakukan penutupan. Dua diantaranya itu di Jalan Letjen Suprapto atau kawasan Kota Lama dan Jalan Pahlawan atau akses ke Simpang 5. Untuk Jalan Letjen Suprapto dan Simpang 5 ini akan ditutup mulai jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Sedang 7 ruas lainnya itu ditutup selama 24 jam, teman-teman. Jadi dari tanggal 11 sampai 25 itu ada 7 ruas jalan yang akan ditutup, tutup total, teman-teman. Jadi nggak ada waktunya ya. Bapak Wali Kota itu mengatakan bahwa alasan dua jalan itu tetap diberlakukan keringanan, teman-teman. Jadi cuma penutupannya itu cuma malam jam 9 sampai jam 6 itu dikarenakan dua ruas jalan itu banyak diakses pelaku usaha seperti PKL maupun pelaku industri kuliner. Sedangkan 7 jalan yang lainnya itu benar-benar ditutup total, teman-teman. Dari selama 24 jam tidak bisa dilalui. Bapak Wali Kota ini berharap dengan penutupan 9 ruas jalan utama di Semarang itu akan membatasi mobilitas dan pergerakan masyarakat sesuai dengan tujuan PSBB. Dengan dibatasi kegiatan itu juga, Bapak Wali Kota ini berharap perkembangan COVID-19 di Kota Semarang bisa ditekan. Hingga saat ini kasus COVID-19 di Kota Semarang telah mencapai 22.132. Perinciannya, kasus aktif mencapai 986, kasus sembuh 19.370, dan kasus meninggal 1.776. Demikian teman-teman berita dari Semarang. Kita bertemu di video-video yang lainnya. Sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa teman-teman selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan. Kita bertemu di video berikutnya. Dadah.